Oke, kita masuk. Hup. Oh my god, oh my god, oh my god, kita ditutup. Ada ditutup. Apa tuh? Apa tuh ada asap-asap? Yo teman-teman, kembali lagi dengan Aji Games Sport Game Channel Ultra Web pertama dan salah satunya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan bermain game horror Grandma. Iya, ini game horror baru kita dan di sini gamenya nggak terlalu panjang, mungkin hanya satu episode atau dua episode aja. Cuman kenapa aku mau mencoba game Grandma? Karena kalau aku lihat game ini bener-bener serem ya, suasananya, lagunya dan juga Oke, ini aku belum main aja, aku udah ketakutan loh. Dan volume yang aku berani pakai di sini hanya 80 ya. Aku tadi coba style ke 90. Aku nggak berani. 85 masih nggak berani dan di sini volumenya 80. Oke, kita langsung saja coba mainkan game Grandma. Ini udah besar banget loh suaranya. I got a call from my sister. Oke. Okay. Oh. Serem banget. Sudah merinding loh. I have to go look for her. She's at grandma's. Oke. Okay. Left. Click two letters to open. Left click dress to open. Drawers press M exit main menu. Left click. Oke. Okay. Explore the house. Daddy is your guide. Oke. Okay. Oh my god, gelap banget. Oke. Okay. Oh, ini ada note. Oh, dear diary, teman-teman. I'm feeling trapped in this house. Okay, I cannot leave. Here no matter how hard I try. Demons I sometimes see before. I sleep have taken a shadow from. I can't hear. Oke. Okay. Ada seseorang yang terjebak ya kayaknya ya. Kenapa? Oh. Salah tekan. Tekan M ternyata klik on lamp. Oh. Oke. Okay. X untuk skip. Oh, jadi aku tekan M jadi itu balik ke main menu ya, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay. Oh, di gitu aja lepas ya. Oke, okay, nggak terlalu jelas suaranya. Oke, okay, matiin aja. Bisa dimatiin? Oh, nice. Lihat fotonya, teman-teman. Wow, ini horror banget ya foto kayak gitu ya. Oke. Okay. Bisa dibuka? Oke, okay, nggak bisa, teman-teman. Oke. Okay. Dan di sini kalau aku lihat dari gameplaynya sekilas itu banyak suara-suara ya dan ngagetin juga banyak. Aku nggak tahu. Oh, apalagi berhubungan dengan nenek ya. Ini judul gamenya aja Grandma. Oke, okay. Kayak ada seorang berbisik-bisik di sebelah dinding. Oh, bukan ya. Tanaman. Okay. Pikir wajah orang. Oh my god. Oke, okay, kita masuk ke dapur. Wow, ada pisau teman-teman. Oke. Okay. Aduh, Grandma been throwing red milk. Kayaknya neneknya. Kaget. Aku udah lama gak main horor yang kayak gini. Dan ini menurut aku serem banget. Kalau kayak yang horor-horor yang aku mainin sebelumnya gak terlalu serem. Dan ini sunyi banget. Oke. Okay. Oh my god. Oke, okay, ada note lagi. Oh, nenek telah meninggal. Oke. Okay. Jadi kayaknya nenek kita bunuh diri. Wah, ini mirip kayak game ini ya, apa? God Basement ya, teman-teman. Hubungan dengan nenek. Oke, okay, nggak bisa dibuka ternyata. Waduh, ini kita mau kemana nih?
Mudah-mudahan gak ada yang ngagetin. Jam berapa ini? Jam 10 malam ya? Oke, ada suara-suara. Oke, lari aja. Mungkin ada pintu yang bisa dibuka. Masih nggak bisa. Ini? Nggak bisa. Oh, aduh, kaget aku sumpah, super kaget. Oke. Oh, ini ada boneka, teman-teman. Baru mau bilang boneka. Tolong. Ini gelap banget. Oke, ada yang bisik-bisik ke sebelah kanan. Aduh. Gelap banget, gak bisa lihat apa-apa. Oke. Oke. Kayak ada titik-titik cahaya ini. Mungkin bisa kita klik. Ini tekan lampunya gimana? Astaga. Kok kayak gini jadi? Oh, ada cahaya, teman-teman. Oh, jalan yang tadi ya. Oke. Ini dapur ya. Wah, gelap banget. Oke, kayaknya kita ke tempat jam ini. Wih. Serem. Oke, pintu ini mungkin bisa dibuka. Oh, enggak. Ini lorong. Wow. Oke. Oh. Hello. Aduh, aku merinding banget, sumpah. Oke. Nek, kamu sudah bunuh diri ya? Kayaknya dia gantung diri ya, teman-teman. Wuh, kaget aku. Aduh. Oke, ini foto nenek kita kayaknya ya. Dia gantung diri, teman-teman. Oh, Maria, I know. This. Wow. Kayaknya kita meninggalkan nenek kita ya. Padahal dia sudah membesarkan kita. Oke, ada suara, teman-teman. Duh. Dari mana tuh suaranya? Bisa dibuka? Nggak bisa. Oh my god. Bisa dibuka? Gak bisa juga. Buntu semua. Mungkin kita harus ke sini. Oke. Bonekanya lucu tapi serem. Serem tapi lucu. Oke. Kiri. Apakah ada? Aduh, gak bisa dibuka semua. Jadi gimana nih? Kita harus kemana? Ini bisa diklik nggak sih bukunya? Oh, kayak ada ini ya, bercak-bercak itu. Oke, ada pintu tuh, ada suara pintu. Nggak tahu pintu yang mana. Bukan ini. Bukan juga yang ini. Sepertinya kita harus lari ke tengah. Senter kita udah nyala juga. Wah, ini gelap banget loh, teman-teman. Ada pintu. Nggak bisa dibuka juga, jadi... Waduh, kita dikunci ini. Kita harus kemana? Wow, ini kayak ada... Nggak mungkin kan kita muter-muter doang. Mungkin harus diputar ini ya. Lily, oke. Nah, boneka yang di sini hilang ya. Oke. Oh, pintu di sebelah sini terbuka. Aduh. Ini beneran loh, aku takut banget kalau sudah hantunya berhubungan dengan nenek. Oh my god. Oke, di kaca nggak ada apa-apa. Oke. Kayaknya ini tempat tidur nenek kita.
ada yang bisa diambil. Kaget aku. Aduh. Kita harus kemana? Oh my god, gelap banget. Center kita gak bisa hidup juga. Astaga, ini game nggak hidup. Cuman tempat ini yang cahayanya terang. Oh benar teman-teman, pintu di sini kebuka. Tapi gelap banget. Oh my god. Oh, tenangkan dulu hati dan jiwa. Oke, kita lanjutkan. Oke. Hanya game, enggak perlu takut. Oke, ini hanya game. Tidak perlu takut. Ada suara ibu-ibu. Kandang bayi. Keranjang bayi. Gak ada apa-apa. Kursi. Gak ada apa-apa. Di dalam dus ini mungkin. Gak ada. Jadi ngapain kita? Nyalain lampu. Oh, kaget aku. Oke. Ini lacinya. Ini sebenarnya gamenya ukuran filenya kecil banget loh teman-teman, cuma 300 MB kalau nggak salah. Jadi memang ceritanya itu pasti pendek banget dan grafisnya juga nggak terlalu detail. Tapi, wow, oh my god! Tapi tingkat keseremannya itu loh luar biasa. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka. Oke, mungkin ada sesuatu. Teddy, kamu ditusuk dan ada darah lagi. Oke, ini karpet kayak gini di rumah nenekku banyak loh, bener sumpah. Di rumah nenekku biasa pakai karpet kayak gini. Astaga. Ada jalan lagi. Oke, bisa dibuka? Enggak bisa. Oh, salah. Oke. Oh, ada darah, teman-teman. Ada darah belepotan. Nek. Misi, Nek. Cucungmu. Insap, Nek. Kita mau kemana lagi nih? Sini ya. Wah. My god, aku. Oke. Kita masuk. Hup. Oh my god. Kita ditutup. Dari ditutup. Apa tuh? Apa tuh ada asap-asap? Save me. Harus lari ya. Aku gak tahan. Aku harus kemana? Aduh, ini kayaknya ruangan khusus tempat ritual neneknya. Duh, nggak bisa diklik. Save me. Yeah. Oh my god, ini game creepy banget. Help. Nice. Oke. Okay. Oh, salib terbalik. Aduh, satanisme ini. Oh my god. Oh, ini ruangan khusus tempat pesugihan mungkin.
Oh, we're coming. Oh my god. Ada sesuatu kah di kasur? Enggak ada. Kita kayaknya cuma muter-muter doang. Cuma ngecek-ngecek gini ya permainannya. Tapi aduh, misi kita nyelamatin nenek kita yang sudah mati ya. Kita mau kemana lagi? Oke, kayaknya ke sana. Mungkin pintu sebelah sini sudah terbuka. Nah, benar kan? Oh my god. Bener-bener gak ada sesuatu yang aneh-aneh. Astaga. Oh my god. Beneran loh teman-teman, ini aduh, ini jump scare-nya suara di headset bener-bener besar banget, padahal aku udah setel 75 ya. Tapi bener-bener aduh, nggak bisa diomong lagi dah. Besar banget dah pokoknya suara yang ngagetin bener. Nah, tutup. Oke, tutup. Oke. Dan ini menurut aku salah satu game horror yang tingkat keseramannya di atas Visage. Di atas Infliction. Di atas God Basement, di atas semuanya. Ini serem banget dari semua game yang pernah aku mainin. Dear journal, I'm completely alone. I want to tell Maria everything last night, but she was not her bed and window was left open. I'm alone. Maria left me. Oke. Kita kayaknya sebagai Maria ya. Nama nenek kita kayaknya Lily ya. I divorce. I want to tell you she. Okay. Aku nggak mau tutup dulu dokumennya. Aku mau jelasin sedikit karena kalau tutup dokumen takutnya bakal ada yang ngagetin lagi ya. Kayaknya nenek kita ini merasa kesendirian ya, merasa ya ditinggalin kayak gitu oleh kita ya. Kita kayaknya keluar dari jendela ya. Kayak ya nggak menghiraukan nenek kita lah. Kan bener kan? Kan bener kan? Kan? Oh my god. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Aduh. Oh, kasurnya jadi tinggi ya tadi ya? Pantes aku lihat kayaknya tinggi banget. Oh my god. Hell. Oh, tidak, neraka ya. Di mana nerakanya, Nek? Aduh, Nek, kamu masuk neraka ya, Nek. Duksian banget, Nek, kamu, Nek. Aduh, ini pasti ngagetin lagi dah. Oke, ini di ruangan yang tadi yang ada boneka Teddy-nya ketusuk. Kita lihat apakah oke, masih tertusuk, teman-teman. Dan kita mau ngapain lagi di sini? Aduh, kaget aku. Gak ada item yang bisa diambil. Keluar dulu dah. Ini tulisan ini. Gak ada. Aduh, ini. Jadi kita ngapain? Aduh. Halo, nenek. 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 Oh, kok kita jadi tinggi banget? Oh, ternyata kita bisa manjat di meja itu ya. Nggak tahu lagi aku, teman-teman. Oke. Kayaknya kita harus keluar ya. Tapi nggak tahu nih. Kita udah terjebak di ruangan ini. Dua ruangan ini nggak bisa ini lagi. Oh, ada pintu. Tadi nggak ada ya. Beneran loh, aku bukannya nggak lihat ya, tapi beneran tadi nggak ada. Nah. Oke. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aduh, kaget lagi dah. Halo? Halo? Lily? Oh, Lily. Ya, Lily nenek. Aduh, ini orang luar kalau manggil nenek panggil nama ya. Kalau kita kan, Nek. Nenek. Dia manggil nama.
Aduh, aku nggak tahu, nggak kelihatan apa-apa, gelap banget. Teman-teman, tolong aku. Oke, kayaknya buntu di depan. Oke, kita toleh kiri kanan coba. Ada cahaya. Wah, ini gelap banget loh. Beneran nggak bisa lihat apa-apa. Ada suara. Aku nggak tahu, aku jalan aja, entah muter-muter atau nggak tahu aku. Oke. Oh, kayaknya ada sebuah pintu yang kita lewatin. Ini, aduh, ini game kok gelap banget sih. Oh, kelihatan sedikit teman-teman. Sedikit terlihat. Ya. Ini seperti ruangan. Tapi kita terkurung di dalamnya. Lampu senter nggak bisa di... Oh, oke, ada. Not dear journal, something is really wrong with the... Oke, okay, talking. Sini aja. Oke. Okay. Eh, nenek kita agak-agak gila nih. Ada box di sini. Oke. Nggak bisa dibuka. Mau ini notes yang tadi ya? Iya benar. Nggak bisa dibuka. Waduh, ini ada ruangan kecil. Nggak bisa. Lukisan apa ini? Jelas banget. Oh my god. Aduh, ini kita muter-muter ya. Oh. Gak bisa juga. Suara siapa tuh? Suara siapa itu? The note. Ada pensil. Oh, ada note. Ada buku doang, tapi nggak bisa diambil. Jadi ngapain kita? Ini juga nggak bisa diambil ya teman-teman. Oh, bisa. Okay, I can leave again. Mustn't know what. Oke, intinya nenek kita rada-rada gila kayaknya. Sama seperti di game Cat Basement. Suara kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Udah, lewatin aja dah. Halo. Ada orang? Mungkin bisa dibuka di sini. Nggak bisa juga. Kita harus cepat. Kalau nggak kita muter-muter doang nanti. Nggak ada jalan lain ya? Oh ada, itu terbuka. Kayaknya sebelah sini. Oh mungkin di sini. Oh ya benar terbuka teman-teman. Oh my god, ini ruangan kecil banget. Udah mulai kata Teddy. Oh my god. Sebelah kiri ada. We see you. Lari. Aduh. Sumpah ini game. Serem banget. Nggak tahu aku ini mau kemana. Oh, ada suara pintu terbuka lagi. Ini sudah ya. Wah, ini lebih kecil, merah lagi. Oh my god. Duh. Wow, Ouija. Oh my god, ada permainan Ouija teman-teman.
Ini seperti di game Conjuring, teman-teman tahu ya, Ouija, aku pernah kasih tahu kalau ini sebenarnya permainan yang untuk memanggil arwah setan. I need to find the plant. Oke, kayaknya kita butuh kayak semacam alat kayak gitu ya. Oke. Kita coba cari dulu. Jadi ini benar-benar nggak bisa dipakai kalau nggak ada itu ya. Oke. Carinya di mana? Aduh. Pesan dari tadi nggak lihat apapun. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit nyari itemnya. Oh, mungkin di sini. Pakai pensil aja kali ya. Nggak bisa. Oh, ini mungkin. Oh, nggak bisa juga ya. Aduh. Pusing juga kalau kayak gini. Padahal rumahnya kecil ya. Di kursi. Gak ada juga. Oh, di ruangan ini mungkin. Gak bisa juga. Ada suara. Ada suara. Oke. Game ini kayaknya gak ngebiarin kita tuh tenang ya. Ada aja suara atau apapun buat ngagetin. Dan aku sini udah muter-muter masih gak nemuin apapun. Di lukisan, di lantai itu nggak ada apapun. Ruangan ini juga nggak ada. Jadi di mana ini? Nah, kan buka sendiri. Oke. Dan yang aku tahu juga game ini setahu aku belum ada yang mainin ya untuk YouTuber Indonesia ya. Jadi ini aku nggak tahu kalau seru mungkin dimainin oleh banyak orang. Oh. Oke. Kayak ada suara. Aduh, ini pasti udah mulai ngagetin ini pasti. Banget suaranya, sumpah. Besar banget loh suaranya. Oh, ada, nice, kita dapat teman-teman. Oke, kita coba cek lagi. Aduh, ketawa, lari aku, salib kebalik semua. Ampun. Oke, kita coba. Oke. Oh, jadi merah, teman-teman. Oh my god. Aduh, suaranya serem banget. Apaan nih? Cepat tuh. Enggak berbaju lagi. Astaga. Banyak banget ular. Oh my god, enggak bisa lewat kita ya. Aduh. Masa kita harus ke sana nih? Kan. Astaga. Ini sudah. Oke, papan Ouija-nya nggak tahu hilang kemana. Kita lari aja ya. Oh, lari aja teman-teman. Itu ada jalan. Kebuka. Dan ternyata kita nggak jadi main Ouija ya. Kacau ini. Ini kacau ini. Ada cahaya kayak gini. Wah, kan ada suara. Maria. Suaranya kiri kanan lo teman-teman, muter-muter kayak gitu. Oh my god. Oh, ada pintu. Oke, lari aja. Serem aku. Oke, kita lanjutin. Lari aja ya. Ya. Oke, kayaknya kita harus lari. Ada darah. Oh. Ada salib kebakar, teman-teman. Kita harus ke sini kayaknya.
Okay, kiri atau kanan? Okay, biasa pilih kiri tapi ternyata nggak ada apa-apa. Kanan juga nggak ada apa-apa. Okay, harus matiin apinya mungkin. Nggak bisa juga. Di belakang? Oh, kaget aku. Oh, ada boneka Teddy. Okay. Kita harus ke sini kayaknya. Aduh. Kita kayak dipermainin loh. Halo. Oh my god, pintu sebelah sini kebuka dan ada darah. Siapa tuh disalib? Di patung ya? Oh, kita nih teman-teman. Oh, kita nangis. Oh, ini kita loh teman-teman. Kayaknya boneka kita menyerupai kita terus disalib. My god. Ada suara orang bisik-bisik, bapak-bapak. Oke, enggak bisa diklik lagi. Ini bisa diklik. Oh my god, teman-teman lihat. Tadi enggak kayak gini loh. Ini ditancepin kepala. Aduh, parah ini. Biasa kan tangan aja ya, kiri kanan, ini kepala juga. Astaga, ini game. Oke, salibnya kebakar tadi. Kebuka. Ini bener-bener horor. Ini, aduh, nggak bisa ngomong lagi. Oke, ini kayak ruangan nenek kita. Oh, Maria. Mana kamu? Oke. Oh, kita disalib loh. Oh my god. Oh my god. Nyerah aja aku. Oh, mungkin diklik ya untuk buka ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Oh, end. Oh my god, aku main game ini cuma 30 detik langsung tamat, tapi aduh, aku nggak bisa ngomong lagi teman-teman. Kita lihat ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di game horor berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Share ke teman-teman ya. Game ini hanya satu episode, tamat, selesai. Tapi pasti bakal menghibur teman-teman yang lainnya ya. Ini game horor yang menurut aku serem banget. Dan jarang banget orang main game ini. Dan setahu aku juga, aku cari di Steam juga nggak ada. Aku cari di Google doang soal game ini ya. Oke teman-teman, kalau yang ingin kenal dekat dengan GameSpot, boleh follow Instagram aku di sini ya. Di situ aku Instagram aku sehari-hari ya. Jadi boleh teman follow ya. Sampai jumpa di game horor berikutnya. Bye bye Dene. Bye bye. Yeah.